Kerajaan bertekad mahu noktahkan kemiskinan tegar di Sabah sebelum akhir Julai tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ini menjadi keutamaannya memandangkan masalah kemiskinan di Sabah lebih serius dari di Pulau Pinang atau di Selangor. Anwar berkata setakat ini kadar kemiskinan di Sabah telah menurun daripada 20,000 kepada 9,000 orang. Apa keutamaan saya? Pembasmian kemiskinan tegar. Sabah punya problem yang lebih serius ketimbang katalah Pulau Pinang atau Selangor. Kerana saya fikir sementara kemiskinan itu mengambil masa untuk diselesaikan, kemiskinan tegar ni maknanya uniform sekolah tak mampu dibeli. Makan minum atau susu untuk bayi mungkin ada masalah. Sebab itu tanggungjawab kerajaan persekutuan bersama negeri untuk menoktahkan kemiskinan tegar. Mulanya ada sekitar 20,000. Kemudian kita ambil langkah-langkah segera. Sekarang tinggal 9,000. Dan semalam dalam mesyuarat dengan KPSU, saya ucap terima kasih kerana mendapat kerjasama penuh dengan kerajaan negeri. Kita mahu noktahkan kemiskinan tegar di negeri Sabah ini sebelum akhir Julai 2024. Kata Anwar, perbincangan terus dijalankan antara Kerajaan Negeri Sabah dan Kerajaan Persekutuan berkenaan pelbagai isu di Sabah, termasuk masalah kemiskinan, isu bekalan air dan isu bekalan elektrik. Bagi isu bekalan elektrik, kata Anwar, perbincangan cadangan jangka pendek telah disegerakan bersama Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, yang mana gas asli dari Mirih akan dibawa masuk ke Sabah melalui Sipitang, sekaligus boleh membawa pelaburan baru ke Sabah. Anwar bercakap demikian di majlis penutup sambutan Pesta Keamatan peringkat negeri Sabah di Penampang.